Chef selebriti Datuk Fazli Yaakob berada di kedudukan dua terbawah dalam konsert minggu kedua Gegar Waganza musim yang ke-8 yang disiarkan secara langsung di Sarawak Astoria malam tadi. Bagaimanapun, penyanyi yang membawakan lagu-laguku untukmu dan dengan Asa Hasno itu mengundang rasa kesian penonton apabila dipanggil terlalu awal untuk naik ke atas pentas bagi pusingan penyingkiran. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Difahamkan pihak produksi telah menetapkan prosedur operasi standard di mana hanya 4 individu sahaja dibenarkan untuk berada di atas pentas dalam satu-satu masa. Meninjau pendapat netizen di laman Twitter, rata-rata meluahkan bahawa penyanyi lagu asmara ini itu terpaksa berdiri lama bagi menunggu nasib sekiranya memperoleh lagu bagi bertanding ke minggu yang seterusnya. Netizen berkata, jeseru bapa kepada 4 cahaya mata itu terpaksa berlawan emosi sekaligus menahan malu sebelum nama beliau akhirnya dipanggil kerana terselamat daripada markah tercorot. Malah segelintir netizen mempersoalkan tindakan pihak produksi yang menyusul atau bagi memanggil peserta naik ke pentas lebih awal tetapi mendapat markah rendah sekaligus disifatkan agak kejam. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.